habis plastik, dari plastik ya. Dari aja. Ini. Hah? Pernah melihat? Meteran. Meteran. Ini. Meteran dia. Lihat. Meteran juga. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan fungsi yaitu alat untuk mengukur. Empat jenis benda ini fungsinya sama yaitu alat untuk mengukur. Fungsinya sama alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satu satuan. Satuan pada alat ukur di bawah ini berapa? Sampai berapa ini? 11. 10. Berapa? 11. 11. Nah, itu satuan penggaris di bukunya. Satuan penggaris. Yaitu sentimeter. Berarti ada berapa sentimeter? 10 sentimeter. Ini pun karena tak bisa menaiki mobil pan. Ya, panjang kui. Dia mau ngajar. Meteran yang ini, di panjang ada 15 meter, ada 100 meter. Ini banyak ini saya. 100 cm. Betul, kemudian di lurus angka 7.
sisi lurus angkati 3. Ada 7. Kemudian yang nomor 3. Ayo. Untuk panjangnya berapa krayon ini? Krayon yang kedua. Panjang. Sepuluh, betul. Kemudian ini lurus angka 10. Dia yang pertama itu 3 cm panjangnya, yang kedua mendapatkan panjangnya 7 cm, yang ketiga panjangnya 10 cm. Dan kita lihat yang keempat. Yang keempat. Ini bisa dihapus sebentar ini? Bisa. Tak bisa ini lupa. Yuk. Yang keempat ini. Bisa. Yuk. Berapa senti ini? Pensil. Panjang senti itu berapa senti? Ini. Empat. Yuk. Berapa? Wajah. Terus. Panjangnya 6 ini. 6 lurus. Set. 6. Sudah selanjutnya. Bela. Itu spidol, gambar spidol, benda spidol panjangnya berapa sentimeter? 2 benar. Betul. Oke. Ada benda bolpen, panjangnya berapa benda bolpen? 11. Lurus 12. Ini lurus 11. Ada benda yang terbuat dari batu,